Pada Januari 2019 terjadi perampokan di seekor rumah mewah di Jalan Haji Adam Malik, Kecamatan Julutung, Kota Jambi. Iko adalah rumah yang ditempati Haji Amiel Sah sekaligus sebagai pemilik rumah tersebut. Sayangnya sejak hari kejadian hingga bulan Iko, pelaku sudah berhasil lari, bahkan sudah meninggalkan Provinsi Jambi. Sebagaimana diakui oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, AKBP Edi Faryadi. Atas tunggakan atau utang penanganan kasus tersebut, Direskrimum Polda Jambi berjanji nak terbayar, alias menjanjikan pelaku tertangkap sebelum tanggal 17 Agustus 2019. Perumahan yang dirampok depan pom bensin Beringin, Pak. Oh, yang emas ya? Iya. Masih lidik itu. Itu masih lidik, hasil analisisnya dia masih sudah keluar Jambi. Untuk tes kan? Iya. Latar belakang korban perampokan Niko adalah pengusaha emas dan perkebunan. Pelaku menyatroni kediaman korban dengan pistol, dan pelaku melakukan penyeroan beberapa orang yang ada di dalamnya. Sambil menjara emas di rumah tersebut, dalam melakukan serangkaian perkara, pelaku beraksi komplotan. Doli Maulana, Jambi TV.